السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وحرمتي، pembahasan berikutnya dari kitab Sirah Ibn Hisham adalah tentang bid'i Islamil Ansar, awal pertama masuk Islamnya orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar tentunya yang dimaksud adalah penduduk Madinah yang telah masuk Islam, dan kemudian mereka mempersiapkan tempat untuk hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijuluki Ansar karena mereka adalah golongan para penolong yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran awaw wa nasaru. Awaw wa nasaru, kalimat awa atau kalau jamaknya awaw, ini mereka mempersiapkan tempat, sedangkan nasaru adalah menolong. Ikhwan fillah a'azzakumullah, sebagaimana dibahas kemarin bahwasanya Rasulullah SAW menawarkan atau mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada Allah, dan juga menawarkan dirinya, maukah melindungi dirinya dan menjadikan dirinya sebagai seseorang dari mereka yang dibela oleh mereka dan dilindungi oleh mereka, sehingga Allah SWT menakdirkan penduduk Madinah yang akan menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu dari mereka. Qala rahimahullah, falamma arada Allah azza wa jalla idhar dinihi wa i'zaz nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa injaz maw'idihi lahu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mawsim alladhi laqiyahu fihi an-nafar min al-ansar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki azza wa jalla, menghendaki tegaknya atau zahirnya agama ini, menghendaki tegaknya agama ini, wa i'zaz nabiyhi, dan menghendaki untuk memuliakan nabinya, wa injaz maw'idihi, dan menghendaki untuk memberikan, menunaikan janjinya kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu ya'simuka minan nas. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan dan Allah akan melindungi kamu dari manusia, dan ini janji, ya'simuka minan nas. Maka ketika Allah ingin mewujudkan janjinya, ingin menunaikan janjinya untuk Rasulullah SAW dan terhadap Islam, maka ketika itu Rasulullah SAW kharaja
في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار. Maka Rasulullah pun keluar di musim haji yang berikutnya, di musim haji yang di sana Allah SWT ingin menakdirkan yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Saat itu beliau bertemu dengan beberapa orang dari kalangan Ansar. Tentunya Ansar dari nama tadi, dari nama yang dijuluki setelah mereka menjadi orang-orang yang menolong Rasulullah SAW. Adapun sebelum itu, Madinah dikenal dengan nama Yathrib, dan masing-masing orang yang datang dipanggil dengan sukunya. Apakah kaum Aus atau kaum Khazraj atau lain-lainnya. Maka ketika Rasulullah SAW bertemu dengan kelompok dari mereka, arada nafsahu ala qabailil Arab kama kana yasna' fi kulli mausim. Maka pada tahun itu Rasulullah SAW pun menawarkan dirinya kepada suku-suku Arab yang berdatangan di musim haji, kama kana yasna' fi kulli mausim, sebagaimana beliau selalu melakukannya di setiap musim haji. Fabainama huwa 'indal 'Aqabah, maka ketika beliau berada di daerah Aqabah. Daerah Aqabah tentunya adalah daerah yang berjarak 2 mil dari Mekah, dan yang sekarang kalau orang-orang haji melempar jumrah Aqabah, itu daerah Aqabah di situ. Nah, disebutkan di sini dalam footnote-nya bahwa Aqabah adalah tempat antara Mina dengan Mekah. Yang antara Mekah dengan Aqabah berjarak 2 mil. Dan di sanalah para hujjaj, para orang-orang haji tarmi jumratal Aqabah. Khalid bin Azakumullah. Ketika di tempat tersebut Rasulullah SAW bertemu rahtan minal Khazraj. Rahtan beberapa orang, lebih dari 3, kurang dari 10. Itu rahat. Laqiya rahtan minal Khazraj aradallahu bihim khaira. Menemui beberapa orang dari kalangan Khazraj yang Allah menghendaki dengan mereka kebaikan. Lamma laqiyahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lahum man antum. Ketika Nabi bertemu dengan mereka, Rasulullah pun mengatakan kepada mereka, "Man antum? Siapa kalian?" Yani dari suku apa? Qalu nafarun minal Khazraj. Kami adalah rombongan dari Khazraj. Qala amin mawali Yahud, apakah dari mawali Yahud? Maula adalah orang-orang yang bergabung, hidup bersama, tidak saling mengganggu dengan Yahudi. Dan memang keadaan orang-orang Arab di Madinah berbeda dengan keadaan orang-orang Arab di Mekah. Salah satu perbedaannya adalah kalau di Mekah mereka adalah orang-orang yang merupakan penguasanya, pembesarnya di Mekah seluruhnya, itu orang-orang Arab, tidak ada Yahud. Sedangkan di Madinah ada Yahudi, ada musyrikin, ada orang-orang Arab. Orang-orang Arab masih musyrikin dan orang-orang Yahud dengan agama mereka. Maka di sana justru yang mendominasi atau yang menguasai, yang lebih didengar suaranya adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Arab dianggap tidak punya ilmu, musyrikin, dianggap mereka terbelakang dan seterusnya, tidak membaca, tidak menulis, bahkan tidak memiliki kitab. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar mereka adalah orang-orang Khazraj yang tinggal di Madinah, maka beliau menyatakan dengan pertanyaan, "Au mawali, amin mawali Yahud, apakah yang berdampingan dengan Yahudi?" Qalu na'am. Mereka menjawab, "Na'am." Khonfi bin a'azakumullah. Karena perbedaan tadi, maka orang-orang musyrikin di Mekah tidak tahu menahu tentang akan datangnya seorang Nabi. Tetapi orang-orang Arab di Madinah sudah pernah mendengar akan datangnya seorang Rasul, sebagaimana mereka dengar dari Yahudi. Ini bedanya antara musyrikin di Mekah dengan musyrikin di Madinah. Maka mereka menjawab, "Na'am." Qala afala tajlisuna ukallimukum, kata Nabi. Maukah duduk bersama kami, aku akan berbicara dengan kalian? Qalu bala. Mereka berkata, "Bala, tentu." Fajalasu. Maka duduklah mereka. Fajalasu ma'ahu fada'ahum ilallahi azza wa jal. Maka mereka pun duduk bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah azza wa jal. Wa arada alaihim al-islam, dan menawarkan pada mereka al-islam, agama tauhid.
wa tala alaihimul Qur'an, dan membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an. Wa kana mimma sana'a Allahu lahum bihi fil Islam, dan apa yang Allah lakukan, yang Allah takdirkan terhadap mereka untuk Islam adalah anna yahuda kanu ma'ahum fi biladihim wa kanu ahla kitabin wa ilmin wa kanu hum ahlu syirkin wa ashabu awthanin wa kanu qad ghazawhum bi biladihim fa kanu idza kana bainahum syai qalu lahum inna nabiyyan mab'utsun al-an qad adalla zamanuhu nattabi'uhu fanaqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Kata penulis bahwa di antara apa yang Allah perbuat untuk mereka, untuk orang-orang Khazraj ini terhadap Islam, adalah Allah sudah takdirkan sebelumnya, yaitu bahwa Yahudi yang tinggal bersama mereka di negeri mereka, dan mereka dalam keadaan ahlu kitabin wa ilmin, orang Yahudi adalah orang-orang yang memiliki kitab, memiliki ilmu, dan mereka orang-orang Khazraj adalah orang-orang musyrikin, wahum ahlu syirki wa ashabu awthan, sedangkan Khazraj dan orang-orang Arab yang ada di sana adalah musyrikin, penyembah berhala. Wa kanu qad ghazawhum bi biladihim, dan mereka selalu bertikai, bahkan berperang dengan Yahudi di negeri mereka. Fa kanu idza kana bainahum syai, maka kalau terjadi pertikaian antara orang-orang Arab dengan orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi selalu mengancam, mengancam dengan kalimat inna nabiyyan mab'utsun al-an, sesungguhnya seorang nabi akan dibangkitkan sekarang ini, sebentar lagi, qad adalla zamanuhu, dan sudah datang waktunya, nattabi'uhu wa naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram, sungguh kalau diutus nabi tersebut kami akan mengikutinya dan kami akan perangi kalian, kami akan bantai kalian dengan nabi kami seperti dibantainya kaum 'Ad dan kaum Iram. Mengancam orang-orang Arab dengan kedatangan nabi yang Allah sebutkan dengan kalimat yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, yastaftihun, mengharapkan kemenangan dengan diutusnya seorang nabi. Ini Yahud selalu mengancam orang-orang Arab, selalu mengancam musyrikin, dan mereka menganggap musyrikin adalah musuh para rasul, sedangkan ahlul kitab adalah orang-orang yang mengikuti rasul, sehingga ketika diutus rasul pasti bersama kami dan pasti memerangi musyrikin, sehingga ancamannya selalu kalimat itu inna nabiyyan mab'utsun al-an, sesungguhnya seorang nabi telah diutus hari ini atau sekarang-sekarang ini, dan kalau diutus kami akan mengikutinya dan kami akan memerangi kalian bersama nabi kami, dan kami akan membantai kalian seperti dibantainya kaum 'Ad dan kaum Iram. Ini qul inna a'udzubikumullah, apa yang Allah takdirkan untuk Khazraj dan Aus agar mereka justru menerima agama ini, agama Islam. Falamma kallama Rasulullah sallam ulaikan nafar, maka ketika nabi mengajak bicara orang-orang Khazraj tadi, wa da'ahu minal Islam, dan mengajak kepada Islam, qala ba'dhum li ba'd, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, berbisik-bisik, ta'allamu wallahi innahu lanabi alladhi tawa'adakum yahud, sungguh ketahuilah demi Allah ini adalah yang dikatakan oleh Yahudi, yang diancamkan oleh Yahudi terhadap kalian, ini orangnya, nabi ini. Fala yasbiqunnakum ilaihi, maka jangan kalian didahului oleh Yahudi. Mereka berpikir ini nabi yang diberitakan oleh Yahudi, kalau begitu kita lebih dulu mengikuti, sehingga kita yang bersama nabi. Qul inna a'udzu billahi, bagaimana Allah menakdirkan sesuatu sehingga mereka justru menerima Islam tersebut. Yani ancaman-ancaman Yahudi merupakan berita bahwa akan diutus seorang nabi. Ketika benar-benar diutus seorang nabi, maka mereka orang-orang Arab justru lebih dulu beriman daripada Yahudi. Qul inna a'udzu billahi, demikian keadaan orang-orang Yahudi. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, ketika benar-benar datang rasul yang mereka sebut-sebut, justru kafaru bih, justru mereka kafir, justru orang Arab yang masuk Islam sedangkan orang Yahudinya kafir, mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, ada hikmah di balik itu dari apa yang Allah takdirkan. فأجابوه فيما دعاهم إليه, maka mereka pun menyambut ajakan Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi an saddaquhu wa qabilu minhu ma arada alaihim min al-islam. Mereka pun menerima apa yang diajak oleh Rasulullah SAW dan mereka membenarkannya apa yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Waqalu inna qad tarakna qawmana. Kemudian mereka berkata, inna qad tarakna qawmana wala qawma bainahum minal adawati wasyarri ma bainahum. Kami telah meninggalkan kaum kami di negeri kami dan kaum kami dalam keadaan mereka selalu bertikai, selalu berperang di antara mereka sendiri. Fa'asa an yajma'ahumullahu bika. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka dengan engkau wahai Rasul. Yang dimaksud tentunya adalah Aus dan Khazraj yang selalu berperang, selalu bertikai. Qala fa sanaqdam 'alaihim fa nad'uuhum ila amri. Sungguh kami akan datangi mereka dan kami akan ajak mereka semuanya untuk menerima dakwahmu. Wa na'rid 'alaihim alladhi ajabnak, dan kami pun akan menawarkan pada mereka apa yang kami sudah menerima darimu min hadzal din, dari agama ini. Fa in yajma'ahumullahu 'alaika fala rahla a'azzu min. Kalau dua suku kami ini bergabung, maka sungguh tidak ada seorang pun yang akan lebih mulia daripada engkau, enggak ada seorang pun yang lebih kuat daripada engkau. Qul inna a'azzakumullah, yang dimaksud kalau Aus dan Khazraj bersatu dan semuanya menerima ajakan Rasulullah SAW, maka itu cukup. Dua kabilah bersama Rasulullah SAW akan bisa mengalahkan semua kabilah-kabilah lain. Itu dimaksud oleh orang Khazraj tadi. Yani kalau bersatu Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka, fa in yajma'ahumullah 'alaika fala rajula a'azzu mink, maka tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari engkau dan lebih kuat dari engkau. Tumman sarafu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam raji'in. Maka mereka pun kembali, berpaling, meninggalkan Rasulullah sallallahu, mereka pulang ke negeri mereka. Ila biladihim. Wa qad amanu wa saddaqu, dan mereka dalam keadaan sudah beriman dan sudah percaya. Wa hum fi ma dhukira li sittatu nafar minal khazraj. Dan mereka sebagaimana yang diberitakan kepada kami, jumlahnya adalah adalah orang-orang dari Khazraj berjumlah 6 orang. Demikian dikatakan oleh Ibn Hisham dari Ibn Ishaq rahimahumullah. Falamma qadimul Madinah ila qaumihim, ketika mereka sampai ke Madinah menemui kaum mereka, dzakaru lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka pun menyebutkan berita tentang Rasulullah sallam. Tentunya beritanya sekaligus mengajak mereka dan mendakwahi mereka. Yani dengan bahasa sungguhnya Nabi yang diberitakan oleh Yahudi telah datang, telah diutus sekarang. Dan kalau kita mendahului mereka, kita akan bisa mengalahkan Yahud atau yang semakna dengan itu. Wada'ahum ilal Islam. Mereka pun mengajak kepada Islam. Hatta fasha fihim, hingga tersebarlah keislaman di tengah-tengah orang-orang Madinah atau orang-orang Khazraj Arab di Madinah. Falam tabqa darun min duril ansari illa wa fihim dhikrun min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah orang-orang Ansar kecuali di sana sudah disebut-sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta idza kana al-'am al-muqbil, hingga ketika datang tahun berikutnya. Wafa al-mausim min al-ansar 12 rajulan. Wafa yani mendatangi tepat waktu di waktu mausim. Wafa al-mausim artinya datang tepat pada waktu mausim haji. Min al-ansari 12 rajulan, datang 12 orang. Falaqawhu bil aqabah, dan sebagaimana yang dijanjikan, mereka berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah. Wahiyal Aqabatul Ula, dan ini nanti akan terjadi bayat yang dijuluki dengan bayat Aqabah yang pertama. Al-bay'ah Al-Aqabah Al-Ula.
fabayauhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala bai'atin nisa. Maka mereka pun bayau Rasulullah, membayat Rasulullah sallam ala bai'atin nisa, atas atau dengan bai'at nisa. Bai'atun nisa, bai'at para wanita, dijuluki demikian karena pada bai'at tersebut tidak ada bai'at perang. Tidak ada bai'at perang. Dan itu dikatakan dengan bai'atun nisa. Qul inna a'udzubikumullah. Isinya sebagaimana yang Allah sebutkan dan kisahkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mumtahinah. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billah syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf. Ini isi bai'at an-nisa. Demikian pula ketika Rasulullah SAW membaiat mereka, isi baiatnya adalah yang demikian. Yang membaiatnya untuk jangan syirik. Kemudian jangan membunuh anak. Kemudian diperintahkan untuk jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan berdusta. Enam. Tidak ada kalimat perang di sana. Berbeda dengan baiat yang lain. Kalau tidak dijuluki baiatun nisa, biasanya baiat untuk membela Allah dan Rasulnya, membela agama sampai mati. Ini bayat, bukan bayat nisa. Kalau tidak ada perangnya dijuluki dengan bayat nisa. Wadhalika qabla an tuftarad alaihimul harbu. Yang demikian karena belum diwajibkan ketika itu berperang. Minhum As'ad ibn Zurarah. Di antara mereka yang berbayat kepada Rasulullah SAW di bayat Aqabah yang pertama adalah As'ad ibn Zurarah. Warafi' ibn Malik. Wa Ubadah ibn Samit. Wa Abul Haytham ibn Tayhan. Dikisahkan oleh Ubadah sendiri, Ubadah ibn Samit adalah salah seorang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW di baiat tersebut. Qala, beliau berkata, menceritakan kejadiannya. Kuntu fi man hadara al-aqabatil ula. Aku termasuk orang yang hadir di baiat Aqabah yang pertama. Wa kunna 12 rajulan. Dan kami ketika itu ada 12 orang. Fabayana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala bayatin nisa. Maka kami pun membayat Rasulullah sallallahu sallam dengan bayat nisa, dengan bayat perempuan. Wadhalika qabla an tuftarat al-harb. Yang demikian karena belum diwajibkan berperang. Ala alla nushrik billahi syai'a. Bersumpah untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala nasriq, dan tidak mencuri. Wala nazni, dan tidak berzina. Wala naqtul auladana, dan kami tidak membunuh anak-anak kami. Wala na'ti bi buhtanin naftarinahu naftarihi baina aydina wa arjulina, dan kami tidak berdusta, tidak mengadakan kedustaan yang kami ada-adakan di hadapan tangan kami dan kaki kami. Wala na'si fi ma'ruf, dan kami tidak bermaksiat kepadanya, tidak menentangnya dalam kebaikan. Fa in wufitum falakumul jannah. Kalau kalian menepati janji kalian, baiat kalian, maka bagi kalian surga. Wa in khasyitum min dhalika syai'an fa amrukum ila Allah. Kalau kalian menyelisihi apa yang sudah kalian ucapkan sedikit daripadanya, maka urusan kalian kepada Allah azza wa jal. In syaa'a 'adzaba wa in syaa'a ghafar. Kalau Allah kehendaki, Allah adab dia. Kalau Allah kehendaki, Allah pun mengampuni. Yani tahtal masyiah. Qala ibn Ishaq, falamman sarafa anhu alqaum ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum Mus'ab ibn Umair. Ketika mereka kembali kaum tersebut, maka Rasulullah pun mengutus bersama mereka Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan duta pertama ke Madinah, atau dijuluki dengan Muqri al-Madinah. Kalau ditanya siapa itu Muqri al-Madinah, adalah Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ibn Hashim ibn Abd Manaf. Wa amarahu an yuqri'ahumul Qur'an. Diperintahkan oleh Nabi untuk berangkat ke Madinah bersama mereka untuk mengajari mereka dan membacakan pada mereka Al-Qur'an. Wa yu'allimuhum al-Islam, dan mengajarkan kepada mereka al-Islam. Wa yufaqihuhum bid-din, dan mengajarkan kepada mereka agama. Fakana yusamma al-muqri bil Madinah. Maka beliau dijuluki dengan al-muqri bil Madinah atau muqri ul Madinah. Kana yusalli bihim,
Mus'ab ibn Umar mengimami mereka salat dan mengajak mereka untuk menerangkan atau memahami al-Islam. Wa dzalika anna al-Aus wal Khazraj kariha ba'dhum an ya'umma ba'd. Kenapa Mus'ab ibn Umar yang menjadi imam di kalangan mereka? Karena antara Aus dan Khazraj sebagaimana sudah dikisahkan tadi selalu ada pertikaian. Bahkan memiliki peperangan yang panjang antara Aus dan Khazraj. Sehingga ketika mereka masuk Islam, mereka pun masih ada sesuatu. Orang Khazraj enggak mau diimami oleh Aus dan orang-orang Aus enggak mau diimami oleh orang Khazraj. Maka yang mengimami bukan dari Aus, bukan dari Khazraj, tetapi dari apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau siapa yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Mus'ab ibn Umair ibn Hashim ibn Abd Manaf radhiyallahu taala anhu. Al-bay'ah al-aqabah athaniyah. Kemudian kisah berikutnya adalah bay'at aqabah yang kedua. Bay'ah aqabah yang kedua. Thumma inna Mus'ab ibn Umair raja'a ila Makkah. Kemudian tahun berikutnya, pada musim haji yang berikutnya, Mus'ab ibn Umair kembali ke Makkah. Wa kharaja man kharaja minal ansari minal muslimina ilal mausim. Dan keluarlah bersama orang-orang yang keluar dari kalangan ansar, dari kalangan muslimin di musim haji tersebut, ma'hujjaji qawmihim, bersama orang-orang haji dari kaumnya, min ahli syirik, dari musyrikin. Khonifirin a'azakumullah. Yani dalam keadaan mereka berangkat bersama-sama musyrikin. Musyrikin sebagaimana biasanya di musim haji berduyun-duyun datang ke Mekah. Acara haji tersebut seperti acara pasar malam bagi orang musyrikin. Mereka hanya ingin keramaian dan di sana ada pasar yang ramainya setiap tahun setiap musim haji yang dijuluki dengan pasar Ukal. Pasar Ukal. Dan di sana memang betul-betul pasar yang sangat lengkap. Karena akan datang ke sana seluruh pedagang dari Yaman maupun dari Syam, dari Madinah maupun dari seluruh penjuru Arab akan berdatangan ke Mekah. Khonifirin a'azakumullah, maka acara yang mereka lakukan hanya acara bidah dan syirik, tetapi bersama mereka ada 70 sekian orang yang datang dari Madinah tetapi memiliki tujuan yang mulia, yaitu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berangkatnya sama, waktunya sama, ternyata tujuannya berbeda. Hatta qadimu Makkah, hingga sampai ke negeri Makkah. Fawa'adu Rasulullah SAW al-Aqabah. Dan sebagaimana tahun kemarin, mereka pun menjanjikan pertemuan dengan Rasulullah SAW di Aqabah. Min awsati ayyamit tashrik, di tengah-tengah hari-hari tashrik. Yani Dhul Hijjah, pada tanggal 11, 12, dan 13, itu adalah hari-hari tasyrik. Maka mereka pun berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di hari-hari tersebut. Hina aradallahu bihim ma arada min karamatihi wan nasr li nabiyyih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, apa yang Allah kehendaki? Yaitu kemuliaan Rasulullah SAW dan kemenangan terhadap nabinya. Wa i'zazi al-islami wa ahlihi, dan untuk memuliakan Islam dan memuliakan orang-orangnya. Dikisahkan oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kharajna fi hujjaji qawmina minal musyrikin. Kami keluar dari Madinah bersama hujjaji qawmina, bersama orang-orang haji musyrikin dari kaum kami. Waqad sallayna wafaquhna. Nah, kami sudah salat dan kami sudah mengerti Islam. Ini dari Mus'ab ibn Umair. Sudah mengerti Islam, sudah salat. Wa ma'ana al-Barra ibn Ma'rur, bersama kami ada al-Barra ibn Ma'rur. Sayyiduna wa kabiruna, tokoh besar kami dan pimpinan kami. Falamma wajjahna li safarina wa kharajna min al-Madinati qala al-Barra lana. Ketika kami mengarah, wajah yang mengarah dengan wajah kami untuk berangkat li safarina wa kharajna min al-Madinah, kami sudah keluar dari Madinah, berkata al-Barra kepada kami, ini pimpinan mereka, sayyid mereka, ya haula inni qad ra'aytu ra'yan fa wallahi ma adri atuwafiqunani alayhi am la. Wahai mereka,
Ini wahai kalian, sesungguhnya aku telah berpendapat atau telah memiliki satu pendapat. Demi Allah, aku tidak tahu apakah kalian sependapat denganku, cocok denganku atau tidak. Qulna, kami pun mengatakan kepada Al-Barra, wa madza? Apa itu? Qala ra'aitu alla ad'a hadhihi al-bunayya minni bidhahr, yani al-Ka'bah, wa an usalli ilaiha. فقلنا والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إلا إلى الشام. Apa pendapatnya Al-Barr ibn Ma'rur? Qala, aku berpendapat alla ad'a hadhihi al-bunayya, kita jangan meninggalkan bangunan ini, bangunan Ka'bah, jangan meninggalkannya dengan punggung-punggung kita, yani jangan kita membelakangi Ka'bah ketika kita salat. Fanafirina azakumullah. Yani kita menghadapnya jangan ke Syam, tapi ke Ka'bah. Fakuna wallahi ma balagna anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam yusalli illa ila Syam. Tetapi enggak sampai kepadaku berita dari Nabi kami bahwasanya Rasulullah SAW salat kecuali beliau menghadap ke Syam. Wa manuridu an nukhalifahu, dan kami enggak akan menyelisihi Nabi kami. Usulnya Al-Barra ibn Ma'rur, agar kita tidak membelakangi Ka'bah. Kalau kita salat ke Syam, kita membelakangi Ka'bah. Maka kita jangan salat kecuali ke Ka'bah, jangan ke Syam. Maka para pengikutnya menyatakan, kami enggak pernah mendengar dari Nabi kami salat kecuali ke Syam. Karena awal perintah salat menghadap ke Syam. Qul inna a'udzubikumullah. Apa jalan tengahnya? Qul inna a'udzubikumullah, jalan tengahnya sebagaimana Rasulullah SAW ketika salat di Ka'bah menghadap ke Syam, tetapi di arah yang berlawanan dengan Syam, sehingga Ka'bah dengan Syam satu garis lurus. Ini Ka'bah, ini Syam. Maka sholatnya bukan di sini, bukan di sini, tapi sholatnya di arah yang berlawanan dengan Syam, sehingga menghadap ke Syam dan juga menghadap Ka'bah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah sebelum perintah untuk menghadap Ka'bah. Khalifina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan wa man nuridu an nukhalifahu, kami enggak ingin menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala inni lamusalli ilaihima, kata Barra ibn Ma'rur, kami akan salat kedua-duanya, menghadap Ka'bah dan sekaligus Syam. Faqulna lahu lakunna lanaf'al, lakinna lanaf'al, tapi kami tidak akan melakukan. Fakunna idha hadaratis salat salaina ila syam wa salla ila al-ka'bah, maka kami kalau datang salat, maka kami salat ke Syam dan juga salat ke Ka'bah. Hatta qadimna Makkah, sampai datang ke Makkah, ketika Ka'bah masih jauh, maka Barra ibn Ma'rur menyatakan, aku akan salat dua-duanya, ke Syam juga dan ke Ka'bah juga. Karena mereka meyakini Ka'bah juga Baitullah. Mereka meyakini sudah turun temurun bahwa Ka'bah itu Baitullah. Orang-orang musyrikin Quraisy juga mengakui bahwa Ka'bah adalah Baitullah. Hanya saja mereka menambahinya dengan sekian berhala-berhala dan sekian ajaran-ajaran syirik. Khairul ibn a'azakumullah, sehingga untuk melakukan apa yang dilakukan Rasulullah SAW di Makkah, di Ka'bah, karena belum sampai ke Ka'bah tidak bisa. Kalau menghadap Ka'bah berarti tidak menghadap Syam. Kalau menghadap Syam, tidak menghadap Ka'bah. Maka sebagian besar mereka hanya ke Syam sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Sedangkan Barra ibn Ma'rur mengerjakan kedua-duanya. Hatta qadimna Makkah, hingga kami sampai ke Makkah. Wa qad kunna ibna alaihi ma sana'a abi illa ma sana'a wa aba illa al-iqamah ala dhalik, sampai kami dalam keadaan lelah, ibna, yani dalam keadaan lelah menghadapi orang ini, menghadapi Barra ibn Ma'rur, pimpinan kami, tokoh kami, dengan apa yang dilakukannya, dan dia aba illa al-iqamah ala dhalik, beliau tetap menolak kecuali tetap di atas apa yang dia yakini, salat kepada kedua-duanya.
Falamma qadimna Makkah qala li ya ibna akhi, ketika sampai di Mekah dia berkata kepadaku, ya ibna akhi intaliq bina ila Rasulillah SAW hatta nas'alahu amma sana'at, wahai anak saudaraku, kata Barra ibn Ma'rur kepada Ka'ab ibn Malik, cepat pergi menemui Rasulullah SAW. Nas'aluhu hatta nas'alahu amma sana'at, agar kita tanyakan kepadanya apa yang aku lakukan. Fi safari hadha, dalam safarku ini. Fa innahu wallahi laqad waqa fi nafsi minhu syai', sungguh demi Allah telah terjadi dalam hatiku sesuatu. Lima ra'aitu min khilafikum iyaya fi, karena apa yang kalian lakukan yaitu menyelisihi aku. Maka sekarang pergi kepada Rasulullah SAW dan tanyakan apa yang aku lakukan. Qala fa kharajna nas'aluhu an Rasulillah SAW, maka kami pun keluar menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa kunna la na'rifuhu wa lam narahu qabla dhalik, mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak pernah kenal beliau, enggak pernah tahu, lam narahu qabla dhalik, belum pernah melihat wajahnya sebelum ini. Bagaimana mencarinya? Khana bin na'azakumullah, karena mereka yang datang di musim yang lalu hanya 12 orang, sedangkan sekarang yang datang dengan jumlah 70 sekian orang. Sedangkan yang mencari tadi dalam keadaan belum melihat Rasulullah SAW. Falaqina rajulan min ahli Makkah fasa'alnahu, maka kami pun menemui seseorang dari penduduk Mekah, kami tanyakan kepadanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kami tanyakan tentang Rasulullah SAW. Faqala hal ta'rifani, apakah kalian berdua tahu orang yang bernama begini dan begitu? Faqulna la. Qala fahal ta'rifani al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammahu, apakah engkau berdua tahu pamannya yaitu Abbas ibn Abdul Muttalib? Qulna na'am, mereka menjawab na'am. Wa qad kunna na'rif al-Abbas, kami kenal Abbas. Ditanya ketika disuruh mencari, apakah kalian kenal? Kami tidak kenal. Tapi kalau gitu pamannya, apakah kalian kenal? Iya, kami kenal. Kana la yazalu yaqdam alaina tajiran, karena Abbas paman Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anhu selalu datang kepada kami, kata mereka, untuk berdagang. Karena Abbas sering ke Madinah, mereka kenal. Tetapi Rasulullah SAW mereka enggak kenal. Qala fa idza dakhaltuma al-masjid fa huwa ar-rajul al-jalis ma'al Abbas. Sudah lihat saja. Kalau kamu menemui Abbas di masjid, maka yang duduk bersama Abbas itu adalah Rasulullah SAW. Karena selalu berdua. Ada catatan juga, setiap Rasulullah SAW menemui mereka untuk membaiat mereka di Aqabah, selalu pamannya Abbas menemani, melindungi. Enam. Bahkan kadang berbicara, berpesan, awas jangan sampai kalian melalaikan dan menyanyiakan ponakanku, jangan kalian melakukan demikian dan demikian terhadap anak saudaraku, dan seterusnya. Faida dakhaltum al-masjid fa huwa ar-rajul al-jalis ma'al Abbas. Kata Barra ibn Ma'rur, kalau engkau berdua nanti mencarinya dan kalian menemui ada Abbas duduk di sana, maka yang duduk sebelahnya itulah Rasulullah SAW. Fa dakhalna al-masjid, maka kami masuk ke masjid mencari al-Abbas. Faida al-Abbas jalis, maka di sana Abbas bin Abdul Muttalib dalam keadaan duduk. Wa Rasulullah SAW jalisun ma'ahu, dan Rasulullah SAW duduk bersamanya. Fasallamna thumma jalasna ilaihi faqala Rasulullah SAW lil Abbas, maka kami pun duduk kepadanya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abbas, hal ta'rif hadaini rajulain ya Abul Fadl, apakah engkau tahu siapa dua orang ini wahai Abul Fadl? Abul Fadl adalah julukan Abbas ibn Abdul Muttalib. Qala na'am, kata Abbas, iya aku tahu radiyallahu anhu. Hadha al-Barra ibn Ma'rur sayyid qaumih. Ini Barra ibn Ma'rur dan sayyid qaumnya, pimpinan kaumnya. Wa hadha Ka'ab ibn Malik, dan yang ini adalah Ka'ab ibn Malik. Wa wallahi ma ansa qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-sya'ir. Demi Allah, aku tidak pernah lupa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asy-sya'ir. Qultu na'am. Fa qala lahu al-Barra ibn Ma'rur, ya bunna ya nabiy Allah, inni kharajtu fi safari hadha wa qad hadani Allah lil Islam. Dikatakan oleh Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu, demi Allah aku tidak lupa
ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya asy-syair, apakah dia penyair? Qultu na'am. Ucapan siapa ini? Ucapan Ka'ab Ibn Malik yang menceritakan. Wallahi ma ansa. Aku tidak lupa ketika itu ucapan Rasulullah SAW bertanya kepada Abbas. Ya Abbas, tahukah engkau siapa dua orang ini? Tahu, ini fulan dan fulan. Maka Nabi bertanya, syair? Orang yang pandai syair itu? Iya. Na'am. Faqala lahul Barra Ibn Ma'rur. Ya Nabi Allah, inni kharajtu fi safari hadha waqad hadani Allahu lil Islam. Wahai Nabi Allah, aku keluar dalam safarku ini dan dalam keadaan Allah telah memberikan kepadaku hidayah ke dalam Islam. Fara'aitu alla aj'al hadhihi al-bunayyah minni bidhahr. Maka aku melihat agar tidak menjadikan bangunan ini, yakni Ka'bah, terhadapku ketika salat berada di punggungku. Aku tidak mau Ka'bah ini berada di punggungku. Fa salaitu ilaiha, maka aku salat menghadap Ka'bah. Wa qad khalafani ashhabi fi dhalik, tetapi sahabat-sahabatku menyelisihi aku. Hatta waqa'a fi nafsi min dhalika syai', hingga terjadi dalam hatiku sesuatu. Famadza tara ya Rasulullah, maka bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Qala kunta ala qiblatin la sabarta 'alaiha. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi kunta ala qiblah, sesungguhnya engkau sudah ada di kiblat. La sabarta 'alaiha, kalau saja engkau sabar. Yani sudah diterangkan kiblatnya ke Syam. Dan niscaya engkau sudah ada di kiblat yang kau harapkan nanti kalau saja kau sabar. Ya Rasulullah SAW sudah mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kiblat itu nanti akan dipindahkan ke Ka'bah. Fa wallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Qul inna a'udzu billahi min syarri ma khalaq wa law sabarta 'alaiha. Kalau saja engkau sabar. Sabar di atas perintah pertama, niscaya akan datang nanti perintah berikutnya. Qala faraja' al-Barra ila qiblati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka al-Barra pun kembali ke kiblat yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallam, yaitu Asy-Syam. Wa sallama 'ana ila Asy-Syam, dan salat bersama kami ke Syam. Thumma kharajna ila al-Hajj. Kemudian kami pun keluar untuk haji. Wa wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Aqabah min awsati ayyami at-tasyriq. Dan kami menjanjikan bertemu dengan Rasulullah sallam di Aqabah, di tengah-tengah hari-hari tasyrik. Falamma farighna min al-hajj wa kana al-lailah allati wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami selesai haji, dan itu adalah hari perjanjian kami untuk bertemu dengan Rasulullah sallam. Laha. Wa ma'ana Abdullah ibn Amr ibn Haram Abu Jabir. Bersama kami ada seseorang yang bernama Abdullah ibn Amr ibn Haram Abu Jabir, Sayyid min Sadatina, yang juga tokoh dari tokoh-tokoh kami. Selain Barra ibn Ma'rur, juga beliau yaitu Abdullah ibn Amr ibn Haram. Wa syarifun min ashrafina, dan beliau adalah tokoh-tokoh mulia kami atau orang-orang besar kami. Aghadnahu ma'ana, kami sudah berhasil mengajaknya bersama kami. Wa kunna naktum man ma'ana min qaumina minal musyrikina amrana, dan kami menyembunyikan bersama kami atau menyembunyikan orang-orang yang bersama kami. Naktum man ma'ana min qaumina minal musyrikin, kami menyembunyikan orang-orang yang bersama kami yang berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dari musyrikin. Ini rombongan ini bersama-sama musyrikin dengan orang-orang yang sudah masuk Islam. Tetapi ketika berjanji ingin bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah, mereka sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui oleh kaumnya yang masih musyrikin. Wa kunna naktum man ma'ana min qaumina minal musyrikina amrana. Fakallamnahu wa qulna lahu. Maka kami berkata kepada orang tadi, Abdullah ibn Amr, tokoh mulia kami, kami katakan kepadanya, ya Aba Jabir, wahai Aba Jabir, innaka sayyid min sadatina, engkau adalah tokoh-tokoh pemimpin kami. Wa syarifun min ashrafina, dan engkau adalah pembesar dari pembesar-pembesar kami. Wa inna narghab bika amma anta fih an takuna habtan linnari gadan. Maka kami sungguh narghab bika amma anta fih, sungguh kami mengkhawatirkan engkau dari apa yang engkau ada padanya.
Ingat kalimat raghiba. Itu kalau dengan kalimat an artinya tidak suka. Kalau dengan kalimat bi atau fi artinya suka. Yani aku sangat mengharapkan engkau, karena narghab bika, sangat mengharapkan engkau. Amma dari apa yang kamu ada padanya. Ini agama syirik. Kami mengkhawatirkan engkau dari apa yang engkau ada padanya. Hatan linnar, aku khawatir engkau menjadi hataban, menjadi kayu bakar, hatab di api neraka besok. Tsumma da'awnahu ila al-islam, maka kami ajak dia untuk masuk Islam. Wa akhbarnahu bi mi'adir rasul, setelah dia menerima Islam kami beritakan bahwasanya kami punya perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk bertemu dengan kami di Aqabah. Fa aslama wa syahida ma'ana al-Aqabah, maka beliau Abu Jabir masuk Islam dan kemudian ikut bersama kami di pertemuan Aqabah yang kedua. Wa kana naqiban, dan beliau nanti menjadi naqib. Naqib artinya pemimpin-pemimpin yang nanti ketika sudah dibaiat 70 orang tadi, Rasulullah SAW mengatakan akhriju, keluarkan dari kalian an-nuqaba. Nuqaba bentuk jamak dari naqib, 12 pemimpin dari kalian. Maka di antaranya selain Barra ibn Ma'rur juga Abu Jabir yang tadi baru diajak untuk masuk Islam, maka dia pun masuk Islam. Fanimna tilkal lailah ma qaumina fi rihalina, maka malam itu kami tidur bersama kaum kami bersama-sama, dan itu kebiasaan orang-orang Arab, mereka selalu ketika haji mereka tidur bersama di satu tempat, satu suku satu tempat. Ini perkemahan Bani Fulan, maka Bani Fulan semua. Ini perkemahan Bani Fulan, maka mereka orang-orang Arab dari kalangan Aus dan Khazraj ketika itu juga mereka tidurnya di perkemahan yang sama dengan musyrikin. Ini adalah perkemahan Khazraj, maka mereka semua di sana yang sudah masuk Islam maupun yang belum. Hingga mereka tertidur sampai tengah malam. Qala hatta idza mada thulutsal lail, ketika sudah berakhir sepertiga malam yang pertama, berarti masih tersisa 2/3 malam. Kharajna min rihalina limi'adi Rasulullah SAW, kami pun keluar dari rihalina, dari tempat-tempat kami, perkemahan-perkemahan kami, untuk menemui atau ke tempat perjanjian pertemuan dengan Rasulullah SAW. Natasallal tasallulal qita mustakhfin, kami bersungut-sungut. Tahu jalannya orang yang bersembunyi-sembunyi ya, perlahan-lahan supaya enggak kelihatan orang. Itu yang disebut dengan tasallal, ya tasallal tasallulal qita. Merindik-rindik seperti merindik-rindiknya seekor kucing. Mustakhfin, sembunyi-sembunyi. Hatta ijtama'na fi syi'bi 'inda al-Aqabah, hingga kami berkumpul di satu syi'b, di satu sisi bukit di sisi Aqabah. Sendiri-sendiri, tidak bersama-sama. Yang satu bersangkat sana, satu berangkat ke sana, satu berangkat sana, sehingga tidak terlihat. Sehingga berkumpul mereka semuanya. Wa nahnu 73 rajulan, dan kami berjumlah 73 orang. Wa ma'ana imra'atani min nisa'ina, dan bersama kami ada dua orang wanita dari istri-istri kami, yaitu Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amr ibn Adi. Qala fajtama'na fi syi'bi nantadir Rasulullah SAW, maka kami pun berkumpul di syi'b tersebut menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta ja'ana, hingga datang kepada kami, hingga datang menemui kami. Wa ma hu ammuhu al-Abbas ibn Abdul Muttalib, dan bersamanya Rasulullah SAW didampingi oleh Abbas ibn Abdul Muttalib. Wa huwa yawma idin ala dini qaumihi, pada saat itu Abbas ibn Abdul Muttalib masih di agama kaumnya. Qana fil na'azakumullah radiyallahu anhu, beliau nanti akan masuk Islam, maka kita doakan radiyallahu ta'ala anhu. Tetapi ini kisah, adalah kisah ketika itu beliau mengantarkan Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW, dan berpesan pada mereka agar menjaga Rasulullah SAW dalam keadaan beliau masih musyrik. Dan ini tidak heran sebagaimana apa yang terjadi pada Abu Talib. Abu Talib dalam keadaan masih musyrik, tetapi dia bertekad membela, menjaga Rasulullah SAW. Karena mereka punya pepatah, unsur akhaka zaliman atau mazluman, tolonglah saudaramu satu suku, baik dia zalim ataupun mazlum.
dia benar ataupun salah, harus dibela. Ini kesukuan mereka ketika itu. Ya, ini semangat kesukuan mereka sangat tinggi. Pokoknya kalau satu suku, mereka akan membela walaupun salah. Sehingga walaupun dianggap salah, padahal tidak salah, walaupun dianggap ini adalah seorang yang berbeda agamanya, menyelisihi kaumnya, maka Abu Talib tetap membelanya. Setelah Abu Talib wafat, maka Abbas bin Abdul Muttalib membelanya, melindunginya. Maka selalu jaga oleh Abbas bin Abdul Muttalib, wa huwa hina idin atau yauma idin ala dini qaumihi, di dalam agama kaumnya. Illa annahu ahabba an yahdura amra ibn akhihi wa yatawassaq lahu, hanya saja beliau ingin, suka untuk hadir pada urusan ponakannya, wa yatawassaq lahu, untuk memastikannya. Falamma jalasa kana awwal mutakallim al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ketika sudah berkumpul mereka dengan Rasulullah SAW, justru yang pertama berbicara adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Qala ya ma'syar al-Khazraj, wahai suku Khazraj, wa kanat al-Arab tusamma hadzal hayy min al-Ansar al-Khazraj. Orang Arab ketika itu menamakan kelompok tadi atau menamakan kabilah tadi dengan Khazraj. Khazrajuha wa Ausuha, mereka menyebutnya Khazraj semuanya, walaupun yang Aus disebut Khazraj juga, yang Khazraj juga disebut Khazraj, sehingga dianggap sama semuanya dengan Khazraj. Sehingga walaupun ada Aus di sana, mereka tetap memanggilnya dengan ya ma'syaral Khazraj. Inna Muhammadan minna haitsu qad 'alimtum, sesungguhnya Muhammad di sisi kami sebagaimana kalian ketahui. Yani ini adalah ponakanku, anak saudaraku, dan dari suku kami, dan seterusnya. Wa qad mana'nahu min qaumina, dan kami telah melindunginya dari kejahatan orang-orang dari kaum kami sendiri. Mimman huwa 'ala mithli ra'yina fi, yaitu orang-orang yang pendapatnya seperti pendapatku hari ini, yakni menentang Rasulullah SAW. Fahuwa fi 'izzin min qaumihi, maka dia dalam keadaan terjaga di kaumnya. Wa min'atan fi baladi, dan terlindung di negerinya. Wa innahu qad aba illa hiyaza ilaikum, tetapi dia menginginkan agar tetap meninggalkan kaumnya untuk menemui kalian. Khana bin Azzaq, lihat bahasanya. Padahal sebagian besar kaumnya menyakiti Rasulullah SAW, menyiksanya dan seterusnya. Tapi beliau berkata dengan kalimat, karena dia masih musyrik ketika itu, bahwa sesungguhnya ini adalah, kalian tahu ini adalah ponakanku dari sukuku, dan ini adalah begitu dan begitu. Digambarkan bahwa Rasulullah SAW di kaumnya mulia, di kaumnya terjaga, di kaumnya terlindungi. Maka dia sekarang menolak untuk tetap di sini dan ingin inhiyaz ilaikum, ingin bergabung dengan kalian. Walluhuq bikum, dan ingin bergabung dengan kalian. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'utumuhu ilaih, kalau kalian berpendapat bahwa kalian adalah orang yang menepati janji dan kalian menerima apa yang diajaknya. Wa mani'uhu, dan kalian akan menjaganya. Mimman khalafahu, dari orang yang menyelisihinya. Fa antum wa ma tahammaltum min dalik, kalau kalian benar konsekuen menerima agamanya dan kalian konsekuen akan menjaganya dan melindunginya, silakan kalian dengan apa yang kalian pikul dari beban kalian. Yani diperingatkan oleh Al-Abbas agar mereka konsekuen menjaga Rasulullah SAW. Wa in kuntum tarawna annakum muslimuhu wa qadiluhu ba'dal khuruj bihi ilaikum faminal ani fada'uh, kalau kalian berpendapat bahwa kalian nanti akan memasrahkan dia ke musuh-musuhnya, kalian meninggalkannya, tidak menolongnya, maka kalau begitu sekarang saja tinggalkan dia. Yani kalau kalian membuat rencana untuk tidak konsekuen, untuk mencelakakan dia, membiarkan dia, maka tinggalkan sekarang. Kalau kalian benar-benar akan melindunginya, silakan bawa dengan kesungguh-sungguhan kalian akan menjaganya. Fa innahu fi 'izzin wa man'atin min qaumihi wa baladihi, karena dia di dalam kemuliaan, dalam perlindungan di kaumnya, di negerinya. Faqulna lahu, maka kami pun berkata kepadanya, kata mereka orang-orang Khazraj, qad sami'na ma qult, kami sudah dengar apa yang kamu ucapkan. Fatakallam ya Rasulullah, berbicaralah engkau wahai Rasulullah SAW. Faqut li nafsika wa li rabbika ma ahbab, maka ambillah apa yang merupakan untukmu dan untuk Rabbmu. Yani perintahkan kami dengan perintah-perintah untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.